Ya, yang pertama kita harus lihat kondisi pemilih sekarang. Ya. Apakah berapa besar gitu ya kelompok-kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan dan faktor apa yang menjadikan mereka belum punya pilihan itu. Kalau di beberapa survei yang misalnya yang dicatat oleh IPO misalnya, itu kan mendekati hampir 25 sampai 26% kelompok pemilih yang masih ragu dan sangat ragu terhadap pilihan mereka. Lalu ada 2,6% itu yang sama sekali memang tidak punya pilihan. Artinya mereka tidak memilih Anies, Ganjar maupun Prabowo untuk kondisi survei November sampai 17 November kemarin misalnya. Lalu dipertegas misalnya ada Litbang Kompas yang juga mention ada 29% kelompok pemilih yang belum menentukan undecided voters misalnya. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah harus ditelusuri 26 sampai 27% dalam catatan IPO dan 29% dalam catatan Kompas itu mereka siapa? Kalau di catatan kami, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang memang tinggal di perkotaan, kelas perantau, gitu ya, yang sebagiannya juga adalah Gen Z dan juga Gen Milenial, dan sebagiannya dari Gen Z dan Milenial itu adalah sekarang mahasiswa. Artinya mereka sangat mungkin untuk dipengaruhi oleh debat, karena debat dekat dengan aktivitas-aktivitas kelas menengah atas ini. Artinya dalam konteks Indonesia, saya kira terlalu kecil kalau kemudian debat mempengaruhi hanya di 5%. Tapi justru punya keyakinan debat itu bisa saja mempengaruhi hingga belasan persen. Ini berkaca misalnya dalam beberapa pemilihan kepala daerah. Di DKI Jakarta misalnya ketika Anies Baswedan juga apa namanya berkompetisi di sana. Lalu di Kepulauan Riau misalnya ya. Di Kepulauan Riau itu sejak awal-awal di 4 bulan sebelum kontestasi, itu yang namanya Gubernur Isdianto, incumbent, itu selalu dominan dalam survei-survei. Tetapi begitu ada kampanye, kemudian gagasan diutarakan, lalu kemudian debat dilakukan, siapa pemenangnya? Ansar Ahmad, Marlin. Lalu kemudian di DKI Jakarta juga sama. Begitu dilaksanakan pemilihan, kemudian lembaga survei banyak yang melakukan exit poll, kan ada pertanyaan di sana. Faktor apa, sejak kapan pilihan Bapak-Ibu berubah? Itu 74% nyatakan berubah pasca debat. Ah, di sini kemudian kita bisa membaca. Normalnya kota-kota besar gitu ya, termasuk juga DKI Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa, lalu di beberapa di daerah gitu. Ya. Debat itu menjadi preferensi yang cukup menarik. Sehingga kalau kemudian kita gabungkan misalnya dari kota-kota besar itu, maka peluang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo untuk bisa mengejar ketertinggalan dari Prabowo Subianto justru semakin besar. Dan mereka akan menjadikan debat ini sebagai momentum, kira-kira begitu. Karena kan orang akan lihat di kampanye langsung yang mereka datang ke daerah-daerah itu hanya dilihat dari euforianya. Mereka yang datang ke kampanye besar kemungkinan karena memang sudah simpatisan, memang sudah menyukai sosok tersebut. Tapi debat tidak. Debat bisa disaksikan secara bersamaan, mereka menyaksikan oleh orang yang tadinya mungkin simpati terhadap Prabowo, tadinya simpati terhadap Ganjar, tadinya simpati terhadap Anies. Debat selesai, kebimbangan itu akan mengganggu mereka. Dan inilah kemudian masa orientasi menentukan pilihan yang baru itu.